Ya, jadi hari ini aku bakal bikin tentang bagaimana caranya membuat loot dari preset Lightroom. Nah, karena banyak yang nanya juga gimana caranya, ini sebenarnya cara praktis untuk grading ya, daripada misalkan harus grading manual di Premiere atau di DaVinci Resolve. Ini salah satu gaya yang menurutku lebih gampang dibanding lain. Nah, jadi kayak gini. Nah, sekarang kalian bisa dapetin loot generator yang ini dari lootsiwltbap.com. Nah, ini sebenarnya dia website jualan preset, jualan loot. Nah, di sini tuh dia nyediain loot generatornya sendiri. Jadi simple sih, dia baik banget. Nah, kita cari sampai bawah. Nah, IWLTBAP loot generator hot. Get. Oke. Kita download dulu ini. Dia nyekrol lagi bawah ya. Download. Nah, di sini tuh dia kasih gratis, jadi nggak usah enter your price ya, udah aja nol gini daripada harus bayar. Buy now. Oke. Kasih email kalian, nanti dia kirimnya via email. Oke. Download. Oke, sekarang kita cek email. Ini harusnya ada di update nih, update baru. Nah, ini dia. Kita download sekarang. Ini kalau sewaktu-waktu kalian butuh lagi dan mungkin kalian lupa nyimpan, kalian bisa download lagi aja langsung dari inbox kalian gitu. Download set generator. Nah, jadi sambil kita nunggu download, kita buka Premiere sendiri yang mau di grading tuh yang mana. Nah, misalkan aku mau grading yang ini nih. Nah, kita screen capture dulu ini untuk dimasukin ke Lightroom. Nah, sini. Nah, ini nanti nama filenya dia ini, nama screen capture-nya. Formatnya JPG. Kita simpennya di desktop ya sekarang ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita buka Lightroom. Kita import yang tadi kita capture. Tadi tuh di download di desktop. Sip. Nah, kita masukin ke cek aja. Ini folder yang biasa aku pakai untuk cuman cek-cek warna atau apapun itu. Nah, jadi sekarang kita udah dapat screen capture-nya. Sekarang kita coba apply preset-nya ya. Kita coba portrait. Ini gayanya lebih realistis sih. Nah, jadi si loot ini dia sebenarnya hanya mengolah warna aja, jadi nggak ada special effect kayak misalkan clarity ini harusnya nggak boleh. Terus kita lihat detail pun kalau kalian mau tambah sharpening lebih baik di Premiere aja langsung. Noise reduction, color, lens correction juga. Nah, itu aja sih sebenarnya yang harus di disable ketika kalian copy ya. Kayaknya downloadnya udah beres nih. Coba kita lihat lagi. Oh, dari sini tadi. Download. Kita ekstrak. Loot generator Windows Mac. Nah, sebelum aku pakai Mac, berarti aku pakai yang loot generator untuk Mac ya. Kalian bisa pakai yang Windows untuk yang pakai Windows. Nah, kita buka. Open, exit, exit. Oke, nah, jadi sebelum kita mulai, kita cek dulu di preference-nya. Nah, pastiin kalian pakai 3D loot yang 25. Ini pun udah cukup sebenarnya. The size acts on the precision of a loot. A bigger grid will contain more bla bla bla. Entah apa itu, nggak kebaca. Nah, sekarang kita close. Oke, sekarang kita generate HUD. Jadi generate HUD ini bahan untuk kalian masukkan ke Lightroom. Jadi bahan dari yang dikasih
dari si generator ini. Misalkan kita simpen di sini, download set. Nah, kan kita udah simpen download nih. Nah, dia bakal bikin kayak apa nih, garis-garis kayak sensor gitu. Nah, kita import ini sekarang, kesini. Kita import lagi. Mana yang tadi? Download. Nah, kita masukin lagi ke folder cek aja, set. Oke, jadi biar berdampingan aja, biar gampang. Develop. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, load ini nggak mengandung special effect ya. Jadi kayak clarity, sharpening, detail, lens correction itu nggak akan berpengaruh. Nah, jadi kita coba sekarang. Ini udah cukup ya. Jadi yang kita nggak akan copy itu clarity. Terus detail, ini nanti dimatiin. Sama lens correction. Oke, terus sekarang kita copy setting. Nah, di sini kita lihat treatment profile, white balance, kita cek. Exposure nggak usah, karena nanti kita bakal atur exposure sendiri. Kita cek clarity, dia sharpening. Effect kita matiin. Lens correction udah mati. Oke, sip. Nah, sekarang kita paste ke sini. Nah, ini kurang lebihnya, ini before afternya ya. Oh, kelihatan kan? Before after. Oke, sekarang kita export. Kita lihat sini aja. Kualitinya kita 100. Resolusinya kita ke 72, ini defaultnya dari video biasanya. Export sekarang. Nah, setelah di export dia bakal ada sama, tapi dia formatnya JPEG ya sekarang. Tadi kan yang generate halt itu dia dari generatornya ngeluarin PNG. Nah, sekarang ketika kita export dari Lightroom, dia akan ngeluarin yang JPEG. Nah, setelah kita dapat yang JPEG ini, kita buka lagi generatornya. Nah, kita convert to cube. Natural JPEG. Nah, kita convert yang udah tadi di export ya di Lightroom. Oke. Nah, dia bilang done. Nah, ini yang jadi yang load kita ingin ya. Kita rename aja lah. Jadi misalkan Kodak Portrait cube. .cube ini format untuk loads ya. Jadi kalian jangan sampai si format ininya, format extensionnya dia kehapus. Jadi nanti nggak akan kedetek dong. Oke, kita sekarang buka Premiere. Nah, kita buat adjustment layar. Kita drag sini. Adjustment layer ini jadi untuk mengantisipasi kalau misalkan kita ingin coloring atau pengen ngasih sesuatu, lebih baik pakai ini gitu, daripada kita harus ganggu file originalnya, footage yang di bawahnya ini. Dan mungkin kita karena udah banyakkan ngedit terus kita lupa yang mana dan harus hapus satu-satu, itu agak PR sih. Jadi lebih baik kita pakai adjustment layer di sini. Nah, kita kita masukin effect Lumetri Color. Jadi Lumetri Color ini efek yang bakal nge-load si loadsnya yang tadi kita bikin. Oke, kita buka effect control. Nah, kita lihat di kreatif. Look. Kita browse. Mana tadi? Ini dia, Kodak Portrait. Set. Nah. Jadi bakal begini. Kita lihat before-nya ya. Set, set. Nah, kalian sendiri setelah dimasukin ke Premiere, kalian bisa atur intensitas si loads ini. Jadi kita lihat di sini ada intensity di bawah look. Nah, kita atur misalkan jadi biar nggak terlalu warna, biar nggak terlalu wah. Cukup sih segini, 70. Oke. Nah, jadi
minor adjustment kalian bisa lakukan di Lumetri Color ini sendiri, soalnya biar gampang ya. Jadi misalkan kalian butuh ngurangin kontras, tinggal kurangin kontras di sini atau tambahin. Nah, shadow-nya kita angkat. Ah, ini. Kalau raw footage lebih enak sih. Kita black-nya turunin dikit. Wah, ini kebanyakan. Nah, kurang lebih seperti inilah. Aku sebenarnya udah sering pas exposure-nya. Jadi begitu di apply si LUTs, dia bakal udah enggak usah kalibrasi warna lagi. Kalibrasi warna. Adjustment lagi. Oke, cukup dariku sekalian. Sekarang kalian bisa coba praktekin langsung dengan footage-footage kalian gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang harus dimatikan ketika di copy itu settingnya clarity, detail, lens profile, lens correction. Karena itu nggak ada unsur, karena itu special effect gitu jatuhnya. Bukan tentang warna.